Oke, siapa bang namanya bang? Kenalkan bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alvin ya. Oke oke. Ini lagi jualan apa bang? Bang rokoknya bang. Oke. Rokoknya disensor bang. Oke, ditaruh dulu. Ini oke. Ini lagi merebaknya pandemik corona. Ini gimana bang? Untuk solusi pengobatannya juga itu gimana bang? Pencegahan lah, kalau obatnya kan belum ditemukan. Belum ditemukan, tapi untuk kekebalan tubuh lah di sini adalah. Soalnya gini ya guys ya, di dalam kandungan daun sirsak itu terdapat vitamin C sama vitamin E ya, yang dimana fungsinya itu untuk menguatkan daya tahan tubuh. Sampai sekarang pun ya, corona itu belum ditemukan obatnya. Nah, orang yang apa itu, orang yang diisolasi, bahkan orang yang positif itu pun ya, itu pun sembuh dengan sendirinya. Karena apa? Yang bisa melawan itu antibodinya sendiri. Jadi seperti itu. Nah di sini ya, teh ekstrak daun sirsak ini ya, di sini ini apa itu, untuk intinya itu menguatkan antibodi orang. Jadi seperti itu. Insya Allah ya, atas izin Allah ya, kita minum rutin teh ekstrak daun sirsak ini insya Allah aman dari corona. Sudah itu aja. Kita pasti mati, tapi kita harus yakin mati kita insya Allah bukan karena corona. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi dengan adanya corona itu memperkuat iman kita juga ya. Ya, betul. Oke. Kemudian untuk antibodi, untuk kekebalan tubuh, kita bisa berusaha lah. Seperti vitamin C, vitamin E itu insya Allah ada juga dalam kandungan teh sirsak ini. Oke, jadi masa-masa kemarin ada juga yang positif, itu juga sudah lewat 14 hari ya dari pandemik. Alhamdulillah juga daya tahan tubuhnya semakin kuat, dan insya Allah atas izin Allah semoga sembuh, dan saya terus berdoa agar kesembuhan bagi semua orang ya untuk penderita corona. Oke, terima kasih, thank you very much, dan tetap jaga kebersihan. Jangan lupa sepulang bekerja memakai masker, kemudian setelah pakai masker juga berangkat dan pulang berwudu, bersuci, mensucikan semuanya, membersihkan semuanya dari virus. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.